Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Mas Naji. Tadi beberapa poin yang sudah disampaikan Pak Yusuf. Mungkin ada yang sependapat juga dengan Pak Yusuf dari Mas Naji. Ya, ada yang sependapat dan ada yang tidak sependapat. Ya, tentu proses hukum harus kita hormati. Tetapi kalau soal yang tadi dikatakan bahwa Panji punya kecenderungan liberal, itu sebetulnya bentuk dari kamuflase. Jadi semua kelompok-kelompok radikal teror itu pintar kamuflase, atau kadang-kadang disebut juga dengan takiyah. Dan itu boleh dalam keyakinan mereka, karena itu bagian daripada strategi perjuangan. Berbohong dalam rangka sebagai strategi perjuangan. Contoh misalnya, yang paling mudah itu ketika kasus bom Bali, ya. Dan kemudian laptopnya Amrozi itu ditemukan, Imam Samudra Amrozi itu ditemukan, dan ketika penyidik memeriksa laptop mereka, itu isinya video porno di desktopnya. Itu kontradiksi ya, kontradiksi ini. Kan nggak mungkin ini, orang nonton video porno kok nggak mungkin jadi teroris. Faktanya tetap melakukan pengeboman di Bali. Dan ya sekarang teroris sekarang kan sudah pakai celana jeans, sudah pakai kaos. Jadi cukup pernyataan dari anggotanya yang sudah ditangkap seharusnya bisa mengamankan Panji Gumilang saat itu. Untuk organisasi-organisasi yang sudah ditetapkan sebagai organisasi teror itu bisa sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Masalahnya adalah NII ini memang sekali lagi pemerintah saya kira belum pernah serius memang menangani NII. Meskipun sebetulnya induk organisasi teror di Indonesia itu NII karena JI, JAD yang populer atau yang menjadi apa namanya momok di masyarakat hari ini itu sebetulnya kan turunan dari NII. Tetapi NII-nya sendiri kan tidak ditindak. Maksudnya gini. Dulu mungkin ditindak menggunakan undang-undang subversif, tetapi dia kan belum ditetapkan sebagai DTTOT, daftar terduga teroris atau dan organisasi terorisme. Hanya pembinaan saja. Jadi itu yang jadi problem gitu. Nah, ini mestinya PR juga ya untuk pemerintah. Kalau memang pemerintah ini mau serius menangani persoalan NII, ya harus diajukan ke pengadilan sebagai DTTOT sehingga penanganan NII ini bisa dari hulu ke hilir. Ya, Mas, kembali lagi Mas ke judul kita pagi hari ini. Kalau tadi Mas Naji di awal mengatakan kan tidak setuju dibina sebagaimana mungkin usulan atau arahan dari Wapres Pak Kiai Ma'ruf Amin. Cuma pertanyaannya begini, kamuflase yang tadi Anda sebutkan dong, seberapa dahsyatnya jumlah organisasi ini di dalam sebuah lembaga pendidikan Al-Zaitun? Iya, kalau santri aktif itu kan estimasinya 6.000. Tetapi apakah pertanyaannya mereka terpapar semua atau seperti apa? Enggak juga. Nah, gini. Nah, bagaimana cara kita membedakan antara yang berkamuflase dengan yang tidak itu? Nah, ini. Itu. Karena kan watak dasar dari organisasi radikal teror itu kan clandestine, organisasi yang clandestine. Nah, makanya yang bisa menangani ini ya intelijen. Tetapi intelijen itu kan sebetulnya informasinya juga saya kira ini bukan informasi-informasi yang tertutup amat gitu. Artinya ini kan sudah persoalan sudah sangat lama sekali. And Indonesia menghadapi NII ini kan sudah sangat panjang sekali, sudah hampir 80 tahun. Mestinya stok informasinya juga sudah sangat banyak mengenai apa itu NII, bagaimana gerakannya dan seterusnya. Jadi tidak sulit sebetulnya. Nah, cuman problemnya tadi ya, memang kadang-kadang juga tarikan politiknya kuat karena NII itu kan masanya juga besar, masanya besar sekali lah. Estimasinya yang di KW9 itu kan 300.000. Al-Haidar mungkin menyebutkan angka jauh lebih besar lagi gitu. Nah, ini yang membuat semua politisi manapun tergiur untuk merangkul Az-Zaitun demi meraup suara. Hampir semua partai punya kepentingan dan anaknya Panji itu sudah pernah mencalonkan dari DPR dari berbagai partai. Demokrat sudah pernah, P3 sudah pernah, dan di pemilu ini juga dari PKB. Jadi gitu. Ada faktor politis di situ. Dan ada calon tertentu, ya sebut saja Pak Wiranto lah, di TPS-nya Az-Zaitun itu kan menang mutlak 100%. Kok bisa begitu gitu? Kan nggak mungkin kalau tidak ada arahan. Nah, ini makanya ya kita sih ngajak para politisi untuk tidak bersikap pragmatis lah. Kita menagih komitmen kebangsaan mereka. Ini Az-Zaitun ini berbahaya, NII ini berbahaya. Jangan dibuat main-main, nah, hanya untuk kepentingan mengembalikan kitohnya pondok pesantren ini begitu ya kan, agar kembali sesuai dengan koridornya begitu kan. Di saat mungkin harus memotong apa memangkas beberapa orang yang mungkin ini sudah terpapar sangat jelas. Nah, tapi mereka-mereka yang mungkin masih abu-abu, mereka-mereka yang berkamuflase, ini yang tentunya. Makanya tadi harus direstrukturisasi dan diambil alih oleh Kemenak. Ini kan sudah sangat mengakar sebenarnya. Kalau hanya Panji, sementara tokoh-tokoh pejabat-pejabat NII masih memegang kendali Az-Zaitun. Nah, sekarang haruskah ada mungkin deradikalisasi juga terhadap
santri yang sudah terpapar atau cukup hanya dibina saja nanti? Nah, ya itu harus di tadi ya, kalau misalnya nanti diambil alih oleh Kementerian Agama kan nantinya akan di bawah pendampingan Kementerian Agama gitu. Okay. Mau bisa tetap di Al-Zaitun atau takutnya pindah ke pesantren juga lain justru menularkan doktrin-doktrin itu di pesantren yang lain gitu loh Mas Naji. Nah, ini yang jadi makanya mapping itu juga perlu saya kira nanti apa namanya dilakukan ya tadi ya asesmen lah gitu ya untuk santri-santrinya. Tetapi ya memang betul bahwa tidak semua santri Al-Zaitun itu adalah NII karena sebagian ada yang memang mayoritas ini adalah orang tuanya santri ini adalah anggota NII. Meskipun ada juga orang umum yang masuk ke sana gitu. Oh, okay. Terpaparnya NII ini parah loh Pak. Di Garut itu sampai ada Kapolsek terpapar NII. Baik, ini juga harus jadi perhatian dan, serius dan juga pasti. Dan menurut pemetaan Pemkab, 41 dari 42 kecamatan di Garut, jadi 41 dari 42 kecamatan yang ada di Garut, itu ada populasi NII-nya. Tapi sepengetahuan Anda pusatnya di Al-Zaitun? Ya untuk KW9 pusatnya di Al-Zaitun. Vaksinnya kan banyak sebetulnya NII ini. Bahkan ya tadi ada yang sudah berkembang menjadi CI. Yang kemudian di, jadi ada dua tokoh namanya Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar. Ini dulunya anggota NII. Kemudian membentuk organisasi sendiri namanya Jamaah Islamiyah atau CI. Gitu. Oke. Kita ke Pak Yusuf. Pak Yusuf kalau mendengarkan dari pernyataan Mas Naji ini. Udah gamblang, udah terang benderang itu. Udah terang benderang begitu Pak Yusuf. Apakah memang harus ada tindakan yang lebih konkret lagi terkait juga penanganan afiliasi NII KW9 ini Pak? Atau ya Rati ya, atau mungkin karena pengaruh beberapa tokoh-tokoh yang tadi sempat lah beberapa diantaranya dan masih banyak lagi begitu ya disebut oleh Mas Naji tadi itu yang menghambat. Nah itu loh, mungkin silakan Pak Yusuf. Ya, Kompolnas kan kita mengawasi kepolisian. Pertama, soal dugaan tindak pidana teroris ya. Karena kan jaringan terorisme di Indonesia itu kalau ditelusuri pasti puncaknya itu ada pada gerakan NII. Tadi sudah diulas oleh Mas Naji, itu sudah betul itu. Nah, dari rekening ini maka kita harus serius. Kami akan serius mendorong Bareskrim Polri untuk mengusut rekening-rekening yang sudah disebut jumlahnya oleh Pak Menko Polhukam selaku Ketua Kompolnas. Dari analisis transaksi itu nanti bisa ditemukan apakah ada pendanaan dugaan tindak pidana, ada dugaan tindak pidana pendanaan terorisme dari rekening-rekening itu. Apakah itu rekening-rekening masih merupakan bagian dari kegiatan NII? Itu nanti di situ bisa terlihat dari hasil analisis transaksi yang mencurigakan. Maka sekali lagi Mas Arief, ini harus kita dorong serius terkait dengan pengungkapan dan pengusutan rekening-rekening yang dimiliki diduga oleh Panji Gumilang dengan inisial-inisial awal yang berbeda. Itu yang kedua terkait dengan apa namanya itu tindak pidana terorisme itu sendiri. Tadi sudah saya kemukakan bukti permulaan dalam pemberantasan tindak pidana atau penyidikan tindak pidana itu ya salah satu bukti permulaan yang paling cepat itu adalah informasi intelijen. Nah, informasi intelijen terkait dengan Panji Gumilang ini kami yakin itu sudah ada. Nah, tentu badan yang fokus terkait dengan tindak pidana terorisme itu ada di 88 di Mabes Polri, nanti ya kami lakukan pemantauan di Densus 88 terkait dengan aktivitas Panji Gumilang yang itu tadi sudah disebut-sebut oleh Mas Naji, sering anggotanya yang ditangkap menyebut pimpinannya itu Panji Gumilang, ya itu nanti kita pantau. Namun sekali lagi bicara tentang jaringan terorisme di Indonesia itu pasti terkait dengan puncaknya itu ada pada NII. Nah, dan cuman ini kan variannya sudah banyak. Sepakat itu, hampir saya berkat hampir di luar kita sebagai tugas anggota Kompolnas, apa yang dikemukakan oleh Panji Gumilang dalam video-videonya itu bisa dikatakan mencoba untuk membuat kamuflase, menutupi ya, apa yang dimaksud dengan NII. Tapi tentu ini karena sudah masuk dalam ranah proses hukum, maka ini harus kita dorong agar kepastian hukum terkait dengan Panji Gumilang ini terang dan jelas, harus Mas Ari. Betul. Baik Pak Yusuf, juga harapan masyarakat kita Kompolnas, kemudian juga Mabes Polri, juga Bareskrim Polri juga segera mengusut tuntas pastinya dan juga menetapkan tersangka itu yang ditunggu-tunggu ya. Terima kasih banyak Pak Yusuf kasih, Pak sudah Yusuf, berbagi Pak informasi. Mas Naji, Mas Naji, terima kasih banyak sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu Mas. Assalamualaikum.